أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semua hak itu pasti akan dipenuhi pada hari kiamat kelak hingga kambing yang tidak bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang bertanduk. Dia belaga kambing yang ada tanduk ni tanduk putuhan akan dituntut di akhirat juga. Perbandingan Nabi sebut. Dah. Jadi, kena tunaikan kepada yang berhak itu akan haknya. Allah SWT yang Maha Adil akan membalas amalan hambanya pada hari kiamat. Iaitu berupa kebaikan yang dimiliki orang zalim akan diambil dan diberikan pada orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi akan dihapuskan dosa. Kita buat zalim ke apa, dosa orang tu apa kita kena. Ha, jangan main. Cara pembalasan dia. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan semua makhluk dan akan membalas perbuatannya untuk menegakkan keadilan. Hadis ini dorongan untuk bergegas-gegas menunaikan hak kepada pemiliknya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sebuah pertengkaran daripada balik pintu kamarnya. Lalu baginda keluar menemui mereka dan bersabda, aku ini hanyalah manusia biasa. Sesungguhnya pertengkaran atau perselisihan seringkali dibawa ke hadapanku. Mungkin saja salah seorang daripada kamu lebih pandai bertikam lidah daripada musuh yang satu lagi. Sehingga aku menganggap orang ini yang betul. Kemudian aku memutuskan memenangkannya kerana kepandaiannya berkata-kata itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak orang lain yang sepatutnya menang. Berarti itu adalah potongan daripada api neraka. Oleh itu silakan dia ambil atau tinggalkan bala. Kadang-kadang dia pandai berpidato. Jadi kita percaya ke dia. Padahal orang yang tidak berpidato ni, hak betul. Kita pun buat hukumnya berdasarkan kepandaian orang yang berpidato ini. Ni yang berlaku di mahkamah. Lawyer paling bijak sekali, hak bunuh orang pun boleh terlepas. Tak? Hak bunuh orang pun boleh terlepas. Tuhan kata kat sini, tunggu akhiratnya. So. Ha. Itu adalah cebisan daripada api neraka. Tak? Batu orang alim kata, ni, lawyer masuk, lawyer, hakim masuk, mengaku. Masuk mengaku. No. Pandai berhujah, hak jahat boleh terlepas. Orang miskin ni, yang ditindas ini, no. Tidak ada lawyer, tak mampu nak bayar lawyer dan sebagainya, deh. Masuk J. No. Ni sering kali berlaku deh. Sering kali berlaku. Jadi, na'udzubillah, kita minta-mintalah jangan terjebak dalam pertelingkahan seperti ini. Perselisihan yang menyebabkan kita terpaksa berlaku tidak adil. Minta maaflah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Nuh akan dipanggil Allah dan dia akan menjawab, aku dengar dan aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya, adakah telah kau sampaikan pesan kami? Nabi Nuh menjawab, ya. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, adakah dia telah menyampaikan pesanan kami padamu? Umat Nabi Nuh kata, tidak ada yang memberikan peringatan pada kami. Maka Allah bertanya, siapa yang menjadi saksimu wahai Nuh? Muhammad dan para pengikutnya, Nabi Nuh jawab. Maka mereka, umat Muslim akan bersaksi bahawa Nuh telah menyampaikan pesanan Allah. Dan Muhammad SAW akan menjadi saksi untukmu sekalian. Itulah maksud firman Allah. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Supaya kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Ya, umat Nabi Muhammad ni dipilih jadi saksi saya. Umat Nabi Nuh, Tuhan tanya. Ya. Nabi Nuh, siapa ke dakwah kamu? Umat Nabi ni kata, doh. Depan tu hand nipu lagi. Ha. Tu tanya Nabi ni. Siapa dia saksimu Nabi ni? Yang mu tu lah sampaikan dakwah. Nabi ni kata, Muhammad dan umatnya. Oh, bijak umat. Umat Muhammad ni bijak. Jadi saksi kepada umat lain. Ha. Umat Muhammad ni. Ha. Pas siapa dia jadi saksi kepada umat Muhammad? Muhammad. Ha. Ini bisa umat Nabi Muhammad ni. Ha. Lepas tu nak turut Nabi. Turut Nabi. Apa yang Nabi ajar. Apa yang Nabi buat. Turut dia. Umat Nabi Muhammad. Macam mana jadi umat Nabi Muhammad. So, jadi, ngaku saja tapi tidak ikut. Tak boleh. Ya. Ngaku umat Nabi Muhammad tapi tak ikut dia. Nah, siapa dia nak ngaku umat dia? No, seperti itu. Ngaku tak faham tapi degi. No, aku tak ada. Gini, gini, gini. Tak buat perangai sendiri. Dem. Salah. Ngaku tu kalau lawan tak faham tapi tidak mengikut. Nah.
tidak mengikut apa yang kita, kita telah bersetuju bersama. Dari ke apa lagi? Okey. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dalam memberikan hukuman di antara manusia. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Syari bin Haushab mengatakan sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemimpin dan penguasa, iaitu orang-orang yang memerintah di antara manusia. Ini tidak adil. Orang ni hukum lagu lain. Orang ni hukum lagu lain. Mana boleh gitu? Buat biasa apa? Ni akan menjadi perbalahan, perselisihan. Nah, kena kau puak-puak dewa, lepas. Kena kau puak-puak marhain, bayar. Bayar-bayar lalu, on the spot kena sama. Boleh gitu. Supo. Supo. Malah orang akan lagi sayang kepada pemimpin yang lagu ni. Orang akan lagi respect, lagi kagum. Tak? Oh, no. Bayar. Supo. Ni dia tidak boleh. Dia double standard. Malah nak sebut lah, tak boleh dia sensitif. Tak boleh sebut isu tu. Tapi kita kiyah-kiyah lah. Mungkin cirik-cirik lah kau kan. Nah, kita jangan malu. Jangan malu untuk menerima hukuman tu. Sebab hukuman tu lah menjadikan orang lagi sayang kau kita. Lagi respect, lagi kagum kau kita. Ayuh buat salah. Ngaku. Ayuh kena hukum. Anak tengok. Ayuh kena hukum. Hukuman bagi contohnya. Dalam rumah kita, kita buat undang-undang. Siapa dia kentut di khalayak ramah, kena basuh pinggan. Contoh, kita buat. Ni, dalam family kita. Kita buat ku anak. Nak ajar anak tak suruh ketuk ni kalau yang ramah. Nak suruh anak kita baik. Tiba-tiba ayuh depan. Masa tengok TV, ayuh ketuk. Bro. Anak jatuh pun bangun. Skok pinggan. Ayuh kentut. Basuh pinggan. Ha. Anak jatuh bangun. Ayuh pun. Eh, ayuh. Tidak ayuh tadi. Kita tak basuh pinggan tadi. Kita ayuh tak basuh pinggan. Ayuh. Eh, tidak ayuh tadi. Kain ayuh soyuk. Buat alasan. Benda ni anak akan jadi jahat. Anak akan jadi jahat. Ayuh itu maaf. Allah abang. Adik, kak, maaf. Ayuh ni tak tahulah dah 2-3 hari sakit perut ni. Alhamdulillah lah terkeluar juga. Okey, ayah menerima hukuman sekarang. Juga ayah basuh pinggan. Oh, anak tabik ayah. Anak tabik lalu ke ayah. Simple. Benda simple. Lalu, ngaku. Kita buat undang-undang, kita sendiri langgar. Kita yang buat undang-undang. Gubah dalam parlimen, kita sendiri langgar. Oh, salah. Ni jadi hurah ke? Undang-undang kita buat, kita langgar. Eh, orang kena orang lain buat, kena hukum. Kita buat. Ah, oh, tak sihat. Ni, tu yang sebut ni, dalam Quran. Ayat Quran ni. Ayat Quran. Eh. Sesungguhnya hak-hak itu benar, benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya. Sehingga kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas daripada kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim 2852. Jadi kita sama-samalah berlaku adil lah. Terutama amanah-amanah orang ramah kena sempurnakan secepat mungkin. Kalau orang bagi sumbangan, kita cepat-cepat bagi. Lepaskan, lepaskan. Jangan pergi lah. Jangan pergi lama-lama. Rilis-rilis cepat. InsyaAllah. Kita akan dapat berkat lah dalam hidup insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah.